Catatan Sejarah 23 April di Sumatera Barat. 23 April 1949, rombongan Ketua PDRI MR Syafruddin Prawira Negara meninggalkan Bidar Alam, Solok Selatan menuju Silantai dan Sumpur Kudus, Sijunjung. Bidar Alam menjadi basis dan ibu kota rahasia PDRI sejak awal Januari 1949. Di Silantai, akan digelar musyawarah besar pimpinan PDRI dan militer menyikapi perundingan Rumroyen yang digelar Belanda dengan pimpinan pemerintah dalam tawanan di Bangka tanpa setahu PDRI. 23 April 1951, Mubalik dan Alim Ulama se-Sumatera Barat mengakhiri konferensi yang digelar sejak 21 April 1951. Pertemuan tersebut untuk merapatkan barisan dan menyatukan kekuatan para ulama di Sumbar.